Hai teman-teman, kembali lagi bersama Rens Projects Channel. Kali ini saya mau menginfokan kelas online belajar digital gratis dari kelas DigiJOS. Ini banyak sekali manfaatnya dan setiap Senin, Selasa, Rabu selalu ada kelas-kelas gratisnya. Salah satunya yang akan berlangsung pada Senin, Selasa, Rabu 10-12 Januari yang materinya kali ini tentang website ya, juga bikin video promosi dan afiliasi ya. Di sini bisa afiliasi untuk kelas-kelas berbayarnya, tapi terutama sekali ini Senin, Selasa, Rabu tuh banyak sekali materi-materinya yang benar-benar bisa langsung ditanyakan kepada Mas DigiJOS selama kelas berlangsung. Selain itu kita juga dimasukkan kepada masuk pada grup-grup khusus ya, grup-grup khusus yang linknya akan diberikan selama kelas berlangsung. Kalau tentang website, misalnya tentang website ya, website juga ada grup khususnya. Ntar ini karena saya banyak sekali grupnya. Ntar ya. Nih kalau ini grup YouTuber ya, ini yang paling bagus sih karena bukan paling bagus, tapi bagi YouTuber penting banget karena di sini bisa saling support. Ini grup YouTuber. Nah, ini untuk grup-grupnya ya, masing-masing ada yang untuk grup video, grup website ya, Mr. Byongling. Lalu untuk editing video, untuk Canva ya, untuk diskusi Canva juga ada. Nah, sementara ini nanti kadang-kadang kalau Mas Diki ada tambahan-tambahan info lagi, kita sering juga dibuatkan grup-grup khusus ya. Jadi ini saya belum banyak karena masih ngikutin beberapa, tapi sebenarnya lebih banyak dari ini grup-grupnya sesuai dengan materi yang kita inginkan. Saya beri contohnya saat Zoom ya, saat Zoom yang tentang materi YouTuber. Nih teman-teman bisa perhatikan, tonton aja video cuplikannya. Mas, bagusnya nama produk atau brandnya? Brandnya aja ya, karena satu brand kan bisa banyak produk nantinya. Oke. Jujur saya masih bingung, nggak perlu khawatir teman-teman. Yang masih bingung nanti bisa masuk ke grup bertanya step by step-nya ya, ada step by step-nya. Yes. Kalau dimatikan privasinya berarti tidak berwarna biru ya Pak? Betul, tidak berwarna biru. Mas, kalau konten anak-anak bisa nggak? Bisa. Jadi nanti kalau memang teman-teman fokusnya ke anak-anak, teman-teman ada pilihan nih. Kontennya mau ditayangin di YouTube Universal, apa teman-teman mau mentargetkan ke YouTube Kids? Nah, kalau YouTube Kids itu nanti ada caranya lagi supaya kontennya itu munculnya di YouTube Kids, bukan di YouTube Universal. Dan skripsi bisa diisi berapa huruf ya maksimal? Kalau maksimalnya di sini kalau nggak salah 1000 ya, 1000 karakter ya kalau deskripsi. Oke teman-teman, yuk upload fotonya. Siapa yang sudah ganti foto, saya akan upload dulu ya foto ya. Nah, saya coba upload dulu fotonya. Ini tentang digital marketing, berarti coba saya upload ini deh. Nah, ini ya teman-teman ya, saya klik simpan di sini. Oke, sudah upload Kak. Sip, mantap. Nah, oke. Yes, teman-teman. Selanjutnya teman-teman di sini bisa edit juga yang namanya banner ya. Banner ini adalah tampilan gambar yang lebar pada saat orang berkunjung ke profil kita. Banner itu bisa editnya di sini. Ya, banner itu bisa ngeditnya di sini nih. Di sini ada kamera kecil, teman-teman. Nah, ini untuk edit banner. Ya, tapi malam hari ini saya tidak ajarkan dulu karena untuk banner ini, teman-teman, ada ukuran khusus yang harus teman-teman siapkan. Jadi kalau foto biasa diupload ke banner atau potong fotonya, ya ada ukuran khusus. Bisa tadi pakai pixel ya. Bisa pakai pixel art, bisa juga pakai yang namanya Canva. Teman-teman ambil kanvasnya untuk banner maksudnya ya.
ada ukurannya kok untuk banner ini sesuai untuk YouTube. Nanti teman-teman bisa cek langsung ya pada saat teman-teman buka aplikasinya. Saya lupa berapa rasionya. Tapi kalau Canva itu ada pilihannya, banner YouTube gitu tulisannya teman-teman. Ya, cari di Canva. Untuk Canvasnya carilah yang banner YouTube tulisannya. Oke. Yes. Oke, nanti teman-teman yang ini bisa di grup ya. Bisa di grup untuk sharing channelnya masing-masing. Karena saya nggak sempat nih untuk review satu persatu channel dari teman-teman semuanya. Baik teman-teman, lanjut. Nah sekarang teman-teman silakan untuk keluar ya dari halaman ini dengan cara klik back di sini ya. Nah, klik back. Nah ini ada back nih di pojok kiri atas. Keluar dari halaman setelan channel. Ya keluar dari halaman setelan channel. Oke. Yes teman-teman. Nah seperti inilah teman-teman cara untuk membuat channel YouTube. Artinya malam hari ini teman-teman sudah berhasil untuk membuat yang namanya channel YouTube. Sekarang saya kepengin tahu nih berapa banyak sih dari 457 peserta ini yang sudah memiliki channel YouTube atau yang sudah berhasil membuat channel YouTube malam ini. Bagaimana cara mengambil link? Cara mengambil link channel, teman-teman silakan klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Ya. Silakan teman-teman klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Oke. Kemudian klik tombol bagikan. Ya. Klik tombol yang namanya bagikan. Klik tombol bagikan. Lalu teman-teman di sini bisa klik yang namanya salin link. Ini ya, salin link. Ini salin link. Oke. Salin link. Kemudian teman-teman, yuk yang sudah berhasil bikin channel, silakan teman-teman kirim ke grup. Yuk. Ke grup ini ya, sebentar saya kasih link grupnya. Nah, ini. Grupnya adalah Go YouTuber Pastor di sini. Paste di sini, siapa saja yang sudah berhasil bikin, yuk coba paste di sini. Nah, paste di grup ini ya, Go YouTuber. Siapa yang belum masuk grup ini? Ada yang belum masuk grup ini, Go YouTuber? Belum masuk ya? Oke, sebentar, saya ambilkan linknya ya. Tunggu, saya ambilkan linknya. Oke, ya, saya ambilkan linknya nih, yuk paste di sini. Saya taruh di kolom chatting ya. Bentar, teman-teman sabar, jangan kirim ke ini. Itu ya. Saya kirim di chat Zoom, teman-teman ya, chat Zoom. Link grupnya, silakan. Codingnya teman-teman. Jadi kalau memang belum bisa ikut di periode berikutnya. Share-nya di mana? Di grup ya. Ini saya taruh link grupnya ini ya. Yes, teman-teman. Oke. Okay. Ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Oh udah banyak nih ternyata yang bikin ya. Ya nanti silakan teman-teman manfaatkan grup ini untuk saling bersinergi, berkolaborasi antar YouTuber ya. Teman-teman jangan disia-siakan nih grup ini karena nanti teman-teman bisa memanfaatkannya untuk saling bekerja sama. Sudah banyak tuh yang lolos ke tes gara-gara grup ini teman-teman. Jadi itu manfaatkan betul ya teman-teman ya. Namanya apa grup telegramnya Pak? Tadi sudah saya share ya linknya. Linknya sudah saya share. Kalau masih belum masuk ini saya share lagi teman-teman. Bisa di save ya. Tuh link grupnya sudah saya share di kolom chatting. Sudah saya share di kolom chatting ya. Itu nama akun saya Jupro. Itu akun saya teman-teman yang nge-share. Link grup ini saya kasih di link grup. Oke. Nah itu bisa di copy juga ke kita ya. Nanti kalau ada yang minta bisa dibagikan. Ya. Ini dia link grupnya. Oke ya. Baik teman-teman. Nah sekarang saya lanjutkan kembali. Sampai di sini menurut teman-teman membuat channel YouTube gampang atau gampang banget?
sampai di sini kira-kira bikin channel YouTube gampang atau gampang banget? Yes, teman-teman. Udah ya, teman-teman ya. Gampang bang. Cuma gak nyampe 10 menit kita udah jadi loh channel YouTube-nya. Nah, materi yang kedua atau pembelajaran yang kedua, bagaimana cara untuk membuat video opening di channel YouTube teman-teman semuanya. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah siap aplikasinya? Ini ya, aplikasinya.